Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Hijab dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu ya guys, dan dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali bersama Mimin nih, yang dimana setiap harinya Mimin yang gak ada bosannya untuk selalu membahas artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si cantik Haiko van der Vecken dan si tampan Rangga Azob setiap harinya. Namun sebelum lanjut ke topik pembahasannya, alangkah baiknya bagi kalian semua tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan informasi selanjutnya. Namun Mimin sarankan bagi kalian semua tonton videonya sampai selesai ya guys, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Terima kasih. Memang kalau kita berbicara tentang Haiko van der Vecken dan Rangga Azob itu nggak ada kata bosennya ya guys. Fans Hijabers, meski berbeda agama, Rangga Azob dan Haiko van der Vecken sering melakukan hal ini bersama. Rangga Azob dan Haiko van der Vecken kini telah meraih kesuksesan karir, hingga tak sedikit netizen yang memberi acungan jempol atas aktingnya yang sangat luar biasa ya guys. Pasangan yang di tengah viral ini pun akhir-akhir ini pun hubungan mereka banyak disoroti dan ditayangkan di berita artis. Karena menarik untuk diikuti, tak sedikit yang mengatakan bahwa mereka benar-benar cocok dan tidak salah bila dipersatukan di sinetron barunya. Panggilan bucin dan kusut pun menjadi panggilan sayang mereka, dan hal tersebut juga melesat di penggemar mereka. Meski berbeda agama, Rangga Azob di mata Haiko adalah sosok pria yang sangat perhatian terhadap dirinya. Bagi mereka tak jadi rintangan meskipun hubungan mereka dengan agama yang berbeda. Begitu juga dengan Rangga Azob, Haiko van der Vecken baginya adalah sosok wanita yang baik hati dan humble. Dan dikabarkan Haiko van der Vecken sangat akrab dengan Bunda Rangga Azob. Hal itu pun sontak membuat netizen memberi dukungannya positif agar hubungan mereka direstui oleh kedua orang tuanya masing-masing. Pasangan couple ini pun dikabarkan sudah memantapkan hati mereka untuk hubungan yang lebih serius lagi, meskipun di tengah perbedaan agama. Rangga Azob dan Haiko van der Vecken pun membuktikan bahwa suatu hubungan harus dijalani dengan hati yang tulus. Nah guys, bagaimana menurut kalian tentang ulasan video kali ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian berita yang Mimin bisa sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.